Mengunggah foto prewedding, Rio bikin para wanita patah hati berjamaah. Halo Sobat Bintang, ada kabar bahagia sekaligus bikin patah hati buat kalian yang diam-diam ngefans sama Rio Haryanto. Pembalap kebanggaan Indonesia ini baru saja mengunggah foto prewedding-nya bersama sang pujaan hati Athina. Unggahan ini langsung bikin heboh jagat maya. Banyak perempuan yang mengaku patah hati. Ah, Kongres Rio, idolaku dari SD. Begitu salah satu komentar netizen dengan emoji menangis di belakangnya. Ada juga yang bilang, crush aku dari zaman gadis sampai sekarang aku anak dua. Aduh, kocak tapi sedikit bikin nangis ya. Meskipun banyak yang patah hati, sebagian besar juga memberikan doa terbaik untuk pasangan ini. Kalau kamu, tim patah hati atau tim bahagia nih? Siapa sih Athina yang berhasil bikin Rio memarkirkan hatinya? Yuk kita bahas. Athina ini bukan orang sembarangan loh. Ia adalah keponakan dari Nur Asia Uno, sang istri dari Sandiaga Uno. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi bisa dibilang Athina berasal dari keluarga terpandang. Selain itu, Athina juga dikenal sebagai sosok yang pintar dan berkelas. Ia lulusan salah satu universitas ternama di luar negeri dan pernah menjadi bagian dalam Yayasan Jantung Indonesia sebagai relawan. Nah, sosok Athina ini juga dikenal sebagai pribadi yang tidak suka mengumbar kehidupan pribadinya, terutama di sosial media Instagramnya yang diatur ke mode private. Wah, gak heran ya Rio jatuh hati? Mereka ini pasangan yang sama-sama berprestasi, sukses, dan pastinya serasi banget. Jadi begitulah cerita tentang pertunangan Rio Haryanto dan Athina, cerita perjalanan asmara antara Rio dan Athina yang mulai terendus sejak tahun 2022, akhirnya akan menuju ke jenjang yang lebih serius Sobat Bintang. Buat kalian yang patah hati, tenang aja. Mungkin jodoh kalian sedang dalam perjalanan. Dan buat Rio dan Athina, semoga lancar ya sampai hari H. Nah, untuk update kehidupan artis dan selebriti lainnya, jangan lupa untuk subscribe Tabloid Bintang. Hanya di Bintang Update, gosip gak pernah basi dan drama gak pernah berhenti. Bye Sobat Bintang!